Starfield Expo. Kita mau ke sana. Lucu Burberry Boss Dior Gucci. Yo. Dika han sumul shigo win the most pomen jolte gokchang najige ana noi. Ini banyak mobil sport ya. Porsche, Lamborghini, Ferrari belum lihat tadi. Audi, McLaren itu ada semua. Yang ini Montclair, Montclair, Montclair. Pokoknya ini daerah-daerah branded. Daerah orang kaya belanja begini. Parkirnya langsung depan tokonya. Mobilnya boleh parkir depan. LV Louis Vuitton. Ini dia LV gedungnya. Berkaca bertingkat. Akhirnya kita makannya di food court. Maka ini nih, sudah bergetar dari panggil ke sana. Mana yang ambilnya? Oh, situ tuh. Gimana? Gue salah kayaknya beli bibimbap, pengen yang panas, malah dapet yang dingin, kayak kemarin salah. Soalnya di sini jarang, tulisan Indonesia tuh jarang. Jadi cuma lihat gambar dulu. Pembayaran bisa naik kartu kredit. Food court. Oke guys, beres makan dan kesimpulannya nggak enak. Rasa-rasa di sini kurang nggak berasa. Cuman di sini itu minum tuh gratis, bahkan di food court pun ada disediakan air putih gratis. Oke. Jadi kalau kalian kesini nggak usah bawa beli aqua siap sedia dari Bandung. Oke, ini kita di toko apa nggak tahu nama Korea, bahasa Inggrisnya kayaknya ini nih, Pirot Shopping. Namanya itu dalam bahasa Korea, kayaknya itu Inggrisnya itu Pirot Shopping. Ini kayak toko all in one gitu yang murah-murah. Padahal lihat-lihat. Wah, ini ada pistol-pistol mainan sih. Cuman ini nggak bisa dibawa ke Indonesia. Plastik sih. Di Jepang juga ada yang kayak gini. Cuman ya, itu nggak bisa dibawa ke Indonesia. Untuk harga di sini lebih mahal. Lebih mahal daripada Jepang loh. Jepang lebih murah. Ini KFC di Korea. Coba English pertama ini. Aduh salah tadi gua pencet. English. Nah. Pesan apa nih? Tadi yang orang itu beli. Apa itu orang itu beli? Ayam tapi ada rasa kayak gini-gini. Ada gini. Gitu ya. Banyak banget nih. People market. Payment.
kredit card. Oke, masukkan kredit card Anda. Just wait a moment. Nah, udah. Saya nomor itu. Ice Americano. Kayak es teh. Ya, pahit. Ternyata kopi hitam Ice Americano. Kopi hitam apa boleh. Oke. Nah, ini dia yang mungkin kalian tunggu-tunggu. Plastik surgery. Kan Korea terkenal tuh banyak yang operasi plastik mukanya jadi cantik. Kita coba tanya-tanya dulu yuk. Harganya berapa sih cewek plastik surgery? Brain Vision. Ada penghargaan-penghargaan gitu. Oke, gimana? Membuat saya lebih cakep lagi berapa sih? Tadi udah tanya-tanya. Katanya nggak bisa konsultasi sekarang, harus janjian dulu. Penuh, full. Hari ini sampai besok full. Terus paling tanya harga untuk operasi hidung mulai dari $6,000 gitu. Nah, bisa konsultasi lewat email kalau mau Anda mau dioperasi. Nah, ini Wonjin. Apa ini tempat konsultasi atau apa ya? Tujau Center, Noise Center, Ice Noise Assessing. Oke. Kita coba tanya untuk gigi. Wah, ini dokter-dokternya nih. Indonesia. Ya. Wah, real diary. Before after. Tadi sudah konsultasi ya, cuman tidak boleh di video karena itu private. Cukup lama. Terus ada orang Koreanya lancar bahasa Indonesia. Tanya-tanya, ternyata membuat saya lebih cakep itu mahal. Ratusan juta lah pokoknya. Ya, cuma informasi aja buat kalian yang memang tertarik buat operasi muka Anda. Lebih cantik. Tempat yang tadi recommended. Yang ini salah satu sudut gang 6. Ya, pokoknya saya masuk-masuk aja ke jalan-jalan gangnya. Banyak makanan. Oh, ini seafood. Tapi ini kok penasaran gitu banget sih. Iya ya, ternyata Korea tuh begitu loh. Wah, ternyata banyak loh Korea. Terus yang di Indonesia artis-artis. Ketahuan dulu ya. Banyak cuman banget yang sih, banyak yang operasi ternyata palsu semua. Yang cantik tuh palsu semua. Yang jelek aja ya, pengen original. Terserah ya. Lah, pengen fake ya. Cuman hati-hati, nggak semuanya ini ya, untuk demi kecantikan, tapi tadi ada resiko-resikonya juga yang cukup berbahaya gitu. Ternyata loh. Dan fat transfer itu bahaya. Jadi ada sesuatu yang dimasukkan ke dalam tubuh itu bisa mengakibatkan sesuatu. Yang tadi aja lah, yogane. Ya, mau makan yogane lagi nih. Akhirnya sekarang di hotel ketiga, yaitu balik lagi ke hotel pertama, yaitu di Myeongdong. Kamarnya paling enak deh, ini lihat. Paling sehat.
Tidurnya di lantai, pakai ini kasur. Tapi ruangannya alat, gede. Alat, lantainya. Dia ada alat. Terus jendela bisa dibuka, jadi udaranya fresh, nggak pakai AC terus. Ini WC-nya. Sip lah. Sudah siap tidur. Nih, nyobain nih. Ciki. Citos. Ciki-ciki di Korea yang begini tuh nggak enak. Nah, sapi panggang tapi. Itu potato. Jadi dari yang saya beli beberapa 90% gak enak. Ada satu yang enak. Justru hanya 10% yang enak. Coba-coba yang ini. Asli gak ada rasanya. Rasanya itu sedikit sekali bumbunya.